Mutabiinal kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurji minkum amusaadah bi amal, like, comment, and subscribe. Ana Muhammad Saik wa Mursid Siahi Jabal Puncak Indonesia. Al'an ma'ajaulah atas wiriyah li siyahiyah fi bahar Jawa Sardiyah hadaj bahar wujud fi Jogja wa musahadah mumti'alakum. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Rahmat Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rizkinya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Kali ini Rahmat sedang berada di Pantai Baron. Pantai Baron adalah salah satu objek wisata berupa pantai yang terletak di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Lokasi Pantai Baron ini jarak tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 50 atau 45 km dari pusat Yogyakarta. Oh iya guys, sebelum melanjutkan ke videonya yang lebih jauh, Rahmat tak bosan-bosan mohon dukungannya, mohon bantuannya, bantu kembangkan YouTube-nya Rahmat Channel. Dan Rahmat ucapkan banyak-banyak terima kasih pada sahabatku semuanya YouTuber yang telah mensupport, mendukung YouTube-nya Rahmat Channel. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Yang Maha Kuasa. Dan bagi yang belum berlangganan dengan channel ini, Rahmat mohon dukungannya, bantu kembangkan dengan cara like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan aktifin tombol loncengnya, tombol notifikasinya, biar kalian tahu video-video terbaru dari Rahmat Channel. Oh iya guys, bagi kalian yang mau mengunjungi Pantai Baron ini, tiket masuk ke Pantai Baron ini sangat murah sekali guys. Per orangnya dikenakan biaya cuma 10.000. Dan buat parkir kendaraan roda 4 sekitar 2.500, parkir kendaraan roda 2 cukup dengan uang 1.000 rupiah. Wow, murah meriah kan? Sangat fantastis. Wajib kalian kunjungi, wajib kalian datangi Pantai Baron ini yang berlokasi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan harga tiket yang masih terjangkau, pengunjung tak akan kecewa dengan keindahan Pantai Baron ini. Belum lagi fasilitasnya tergolong sudah sangat memadai, sehingga pengunjung luar kota yang masih betah bermain dapat bermalam di sini. Di sini disediakan penginapan bintang 2, bintang 3. Kalau bintang 4-nya agak jauhan sedikit. Masya Allah, tabarakallah, jangan tunggu lama-lama. Ayo guys, wajib kalian kunjungi, wajib kalian datangi ke Pantai Baron ini. Pantai Baron ini merupakan salah satu lokasi wisata yang sangat diminati para wisatawan, wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan pantainya telah dikenal luas. Tak heran banyak pelancong yang rela berdatangan dari jauh-jauh, dari berbagai daerah hanya untuk menjejakkan kaki di pantai ini. Pantai Baron ini sudah menjadi destinasi yang sangat indah, yang kerap dikunjungi wisatawan-wisatawan luar. Masya Allah, tabarakallah. Yuk ikuti keseruan Rahmat menelusuri Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh iya guys, di Pantai Baron ini banyak sekali nelayannya loh. Nelayan-nelayan ini pandai-pandai mencari ikan. Dan di sini disediakan pula warung-warung yang berderetan di samping pantai, di pinggir pantai. Dia menjual berbagai macam ikan. Makanya jangan tunggu lama-lama, biar kalian mencicipi ikan Pantai Baron yang sangat enak sekali rasanya guys. Rahmat ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah setia menonton
video ini. Semoga kebaikannya dibalas sama Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.